Lihat guys, yang lagi viral guys. Bakso Changki lagi dingin-dingin di Belanda ke Bandung kita. 2 jam nyampe balik lagi ke Belanda Liatin guys. Kuahnya merah banget guys. Oh, leker guys. Gak kaleng-kaleng say. Ada bintang tamu guys. Lagi ngidam guys. Lagi ngidam nih guys. Sampean ya Bu Ci. Sampean alhamdulillah. Hai, ketemu lagi sama Mam Ayah di Belanda. Hari ini lagi ya, hujan ya, udah masuk musim gugur ya, hujan terus. Jadi yang enak tuh makanan yang berkuah. Nah, karena sekarang lagi kangen banget sama Indonesia ya, masih belum bisa kita mudik. Jadi mari kita bikin jajanan Indonesia yang lagi ngehits. Namanya apa ya? Kita tanya deh yang jago nih jajan-jajanan nih. Tada! Ada Bu Ci. Halo. Pagi. Apa nih Bu Ci? Lagi ngidam cuangki. Hah? Kamu hamil? Hamil terus ya? Hamil dulu kalau itu sih ya. Oh, lagi bikin pangsit basah sama pangsit keringnya. Terus nanti bikin aci. Acinya. Iya, jadi secara di sini susah ya gitu-gituan. Jadi kalau mau makan enak itu pasti kita harus bikin. Jadi bikinnya tuh dari awal, benar-benar dari awal, you know, ada. Jadi hari ini kita mau bikin cuangki yang pakai kuah yang pedes. Nanti aku bikin sambalnya juga. Terus ada juga kita mau bikin pempek ekstra ya. Nggak bagi-bagi resep, cuman kita mau kasih tahu aja. Kalau di Belanda ya, kalau yang tinggal di luar negeri, kalau mau makan yang khas Indonesia itu pasti harus bikin. Bisa juga sih beli, cuman kita makannya banyak. Terus kita kan doyan jajan, jadi tahu banget rasa-rasa yang bener rasa Indonesia. Jadi ya menurutku masakanku enak, jadi mari kita masak aja. Blago ya, biarin deh. Yang penting cakep. Ya Bu Ci. Iya. Jangan lupa, mecin. Nah, mecin itu paling itu nomor enak. Satu. Tuh, mecinnya tuh ada khas Indonesia, Masako. Harganya selangit loh di sini, apalagi Royco. Ada tuh pakai Maggi sama kulit pangsit goreng. Gitu, ini aku mau bikin pempek. Oke, kita lanjut masak. Teman-teman, ini lagi masak pempek. Ya, bentuknya nggak karuan ya, nggak apa-apa. Yang penting rasanya endol. Ini nggak terlalu banyak kita pakein ini ya, sagu, jadi lebih banyak ikannya. Nah, ini bakso buat kuahnya. Aku lupa tadi beli tulang-tulang, jadi aku cuman pakai tuh kayak apa ini, kulit ayam, jadi agak ada lemak-lemaknya sedikit. Tuh, tinggal bikin bakso aci deh. Habis itu makan. Yang ini udah duluan aja, liatin. Leker kai. Udah bismillah belum? Tuh, kai suka banget sama pempek. Uci masih sibuk liatin. Tuh, bedain yang goreng sama yang enak. Oh, ini yang goreng. Wow, banyak ya. Ini yang rebus. Perjuangan ya kalau mau makan enak di Belanda. Makan enak dan banyak. Makan enak dan banyak. Karena semua pada suka. Kita keluarga besar, nggak bisa bakti. Sekarang kita bikin bakso aci. Liatin tuh, gampang aja. Cuman pakai aci. Ini pakai sagu tani loh, dari Indonesia.
sama pakai tepung terigu, kasih sama garam, lada, udah. Terus pakai itu daun bawang, terus siram air panas, jadi deh. Tinggal rebus-rebus. Ragu, kasih juga pakai tahu. Gitu. Oke, tutupin terus. Dah. Nah, teman-teman, episode memasaknya sudah kelar. Cireng. Ciloknya udah matang, cilok yang rebus. Terus ini bakso sapi. Udah kelar ya tadi nih mah kuahnya. Ini yang goreng tahunya sama bakso aci. Cuman kita bikin gepeng-gepeng deh. Ada tuh yang bulat di bawah. Sama lagi Buci lagi bikin kuahnya. Jago nih Buci kalau bikin kuah kopi nih. Nah, teman-teman, semuanya sudah kelar. Sekarang saatnya meracik. Tadaa! Nih liatin, wow, merah ya. Tapi nanti aku tambahin lagi sambalnya karena Buci kan nggak suka terlalu pedas. Kalau aku sih doyan banget pedas. Ntar aku tambahin. Tuh, wow, mantap, mana bakso acinya? Tuh. Wah, gile. Kuahnya, cabenya. Kekis. Ini aci gorengnya. Ini tahunya. Tuh, bakso goreng ya, aci goreng. Sama aku mau tambahin si cabe. Ah. Mantap bo, liatin. Yuk kita makan yuk. Yuk kita makan. Oh Tuhanku, enak banget ini teman-teman. Aku udah coba tadi. Iya, ambil. Ditemenin sama Kai. Iya dek, iya. Wow, deketan. Wow, liatin kuahku merah banget. Aduh gak kelihatan ya. Oh tuh, wow kental bo. Nikmat banget. Oh iya, nggak mau nih. Oke. Aduh teman-teman, pakai mana? Seledri. Kasih mami nak, taruh piring mami ya. Apa lagi nak? Deza. Ini. Oh Deza. Nih kanji. Nih. Oh nih. Apa? Kecap. Saya doyan banget kecap. Selamat makan Indonesia Belanda. Makan Buci. Oh enak banget. Udah ngidam-ngidam ini. Jadi ceritanya gitu guys. Aku sama Buci kalau kepengen jajanan di Indonesia yang lagi ngehits, nggak lagi ngehit aja sih, kayak udah apa sih, kayak kita bikin pempek sih almost ya. Sekali bikin tuh paling sedikit 2 kilo. Pasti kalau bikin tuh seringnya tuh 4 kilo, 6 kilo, gila kan. Aku udah ngiler banget nih. Jadi begitu deh kenikmatan tinggal di luar negeri ya, jadi anak rantau. Kalau mau makan apa yang Indonesia banget, kita bikin. Bisa sih kita beli, cuman biasanya ya seleranya nggak sama sama lidah kita ya Buci ya. Udah gitu kita makannya banyak. Liatin aja anakku juga makan. Oh mau minum, oke nanti mami ambilin ya. Ah ini dia, tolong Buci. Gitu, jadi ini tadi kita masak dari jam 10:30 sih. 10:30. Oh 2 jam kita masak, karena masaknya kan banyak ya, perintilannya kan banyak gitu. Sekarang waktunya kita makan. Aku udah telan udah mulu nih. Ya Allah, nikmat banget. Kamu enak gak? Kekeluargaannya juga dapet. Iya, jadi aku sambil ngobrol. Aku nih udah hampir 10 tahun Buci tahun ini berarti. Wah, wow, 2 dekade. Iya, aku sejak kenal sama Buci nih ya selalu begini, bikin bakso bareng dari yang ya cuman biasa aja rasanya sampai yang enak banget sekarang kalau bikin. Cela. Bakso, pempek, somai. Apa lagi? Banyak kok sering. Aci-acian juga kan sering. Aci-acian sering apa, Nak?
dari bikin bami sendiri. Ya, pakai bami sendiri kita kali bikinnya. Au. Gitu. Warungnya kecil banget nih. Jadi maklum aja ya. Benar-benar kayak di warung liatin tuh. Semuanya di atas meja tuh. Ada Kai. Maunya makan kecap aja. Awas sayang. Ini enggak jadi-jadi makan nih. Udah, kan udah. Jangan digaduhin dong kecapnya. Cobain ya. Kuahnya aja mantap banget. Apalagi pakai tulang sumsum ya. Tulang rangu. Mantap banget. Sesi kedua. Kumaha? Guys, masuk aja. Ini bakso Aceh goreng. Mantap. Dan tersampaian juga. Ini jangan sih buci. Gua ambil pada doang. Ya, tim pelaksana namanya. Tuh cuma ngidam doang gak dilaksanain ya. Gila. Oke teman-teman, kita lanjut makan dulu ya. Pedasan nih gue. Dah, thank you for watching. Dah. 1 hour later. Oke guys, mangkok kedua ya. Buci pindah meja yang lebih besar. Gila bo. Merah merona. Wow, merah banget lihat kuahnya. Wow, perjeletot. Wah. Lekernya. Biar kata di Belanda ya, kita bisa tetap makan enak kalau kita niat mau bikin ya, guys. Liatin tuh bakso acinya. Mana bakso aci gorengnya? Udah habis kayaknya dilahap. Nih ke close up ya. Tuh. Wow, mantap. Tuh. Pangsit goreng, tahu aci, aci goreng. Tuh. Gila. Mantap enggak tuh, guys? Tuh. Kurang merah apa coba? Wow. Tuh. Wow. Berasa di Bandung, cuaca dingin, hujan ya. Lagi di Bandung gitu loh. Bakso aci. Aci goreng. Enak banget. Ini bakso aci yang rebus. Kuahnya ini loh yang bikin mantep. Panas, pedas, asem, gurih. Ah, gila enak banget. Mantap gila. Wow. Ini pasti kalau cuaca panas, keringetan nih pasti. Pasti keringetan. Terus banget. Oke, guys. Aku mau lanjut
enak banget. Coba deh bikin atau beli. Sumpah enak banget di cuaca hujan begini. Oke, okay, thank you for watching. Dadah.